يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Saya telah ditanya oleh seorang sahabat mengenai masalah aib. Sahabat saya seorang muslimah mempunyai masa silam, iaitu beliau pernah melakukan zina. Tetapi beliau kini telah bertaubat dan sudah berhijrah. Adakah beliau wajib memberitahu tentang masa silamnya kepada seseorang lelaki yang berhasrat untuk menikahinya? Afwan kalau soalan di atas kurang sopan, jazakumullah khairan. Ini adalah soalan berkenaan dengan seorang wanita yang dahulu pernah melakukan zina, na'udzubillah. Dan beliau ini telah bertaubat daripada melakukan perzinaan. Dan apa yang berlaku adalah wanita ini, beliau nak berkahwin dengan seorang lelaki. Beliau dilamar oleh seorang lelaki. Soalan ini menanyakan, adakah diwajibkan bagi wanita tersebut untuk memberitahu kepada lelaki yang hendak melamarnya, memberitahukan kepadanya yang dulu dia pernah melakukan zina, ataupun tidak diwajibkan baginya untuk memberitahunya? Kita mengatakan di dalam Islam diwajibkan bagi seorang ini untuk menutup aibnya. Kalau sekiranya dia telah melakukan maksiat, tidak dibolehkan baginya untuk memberitahukan kepada orang lain. Ini adalah supaya menjaga marwahnya, menjaga keaibannya. Jadi wanita yang sudah melakukan amalan seperti ini, maka pertama sekali kita mengatakan diwajibkan baginya untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat nasuha. Dia kesal atas apa yang dia telah melakukan dan berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tidak akan kembali kepada amalan itu lagi. Ada mesti ada kesal tentang apa yang dia melakukan dan dia tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Ini adalah supaya menjaga dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah daripada kita mengatakan jawapan bagi soalan ini. Berkenaan dengan perkara penzinaan ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di dalam Islam hukum atas penzinaan ini, kita mengatakan dia adalah satu perkara yang sangat susah untuk kita nak mendapat tahu. Kalau sekiranya seorang ini melakukan zina misalnya, maka dalam Islam kita ada hukuman yang kita kenali sebagai hukuman hudud. Apabila seorang ini dia melakukan penzinaan, kalau sekiranya dapat 4 saksi dalam Islam, barulah kita mengatakan diwajibkan kita melaksanakan hudud. Yani orang ini hukuman baginya adalah dia direjam dengan batu sehingga mati. Akan tetapi kita lihat hikmah yang ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memerlukan 4 saksi yang melihat penzinaan ini berlaku. Kita mengatakan ini hampir mustahil. Balik ke seperti mana saya mengatakan tadi, kalau sekiranya seorang ini melakukan zina dalam Islam, bagi kita untuk nak menghukumkan orang seperti ini, diwajibkan bagi kita untuk kedepankan berapa saksi? 4 saksi. Perkara yang sangat susah sekali. Dan tidak pernah berlaku ini dalam sejarah Islam, kita ada satu orang yang melakukan penzinaan dan disaksikan dengan 4 orang. Tak pernah berlaku. Jadi kita mengatakan ini hampir mustahil. Allah Subhanahu Wa Taala daripada hikmahnya menjadikan hukuman yang berat ini, melontar sampai mati ini, menjadikan satu hukuman yang berat. Akan tetapi dalam masa yang sama, ia adalah perkara yang bukan senang untuk dilaksanakan, memerlukan 4 saksi. Jadi di sini kalau sekiranya seorang ini dia melakukan zina, kalau sekiranya tidak ada orang mengetahuinya, maka adalah menjadi kewajipannya baginya untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dia memberitahukan kepada orang lain, kita mengatakan ini adalah perbuatan yang dosa baginya. Dan kalau sekiranya dia tinggal dalam sebuah negara hakim Islam, maka di sini kalau dia mengaku yang dia melakukan penzinaan dan dia adalah seorang yang sudah berkahwin misalnya, maka diwajibkan bagi hakim tersebut untuk menghukumkan orang ini dengan hukuman mati, yang ini melunta, yang ini sehingga
sehingga mati. Kalau sekiranya lelaki ini ataupun wanita ini belum berkahwin, maka hukumannya adalah sebat yang ini 100 kali. Ini adalah hukumnya dalam Islam. Akan tetapi hukuman ini sangat susah nak dilaksanakan kalau sekiranya orang itu tidak mengaku. Jadi ini adalah apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita adalah daripada hikmah. Kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertaubat kepada Allah dan kita berdiam diri. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala yang ini akan mengampunkan dosa kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.